Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat semua? Weser semua se-Indonesia. Kali ini kita akan mengulas tentang quest kita yang dari Tulungagung menuju ke arah Pasar Pring yang ada di Kediri atau di perbatasan Tulungagung dan Kediri. Pasar Pring itu adalah pasar yang adanya tiap hari Minggu. Pasar jajanan terletak di udah masuk kota Kediri, guys. Jadi kalau dari kota Tulungagung perkiraan jaraknya sekitar 30 kilo mungkin ya, dari Tulungagung lewatnya Cuiri ke utara terus akhirnya melewati perbatasan Tulungagung Kediri jembatan itu, nanti kita akan sebentar lagi sampai. Ayo, gak lupa desanya desa apa, tapi dekat situlah. Oke, kita ini sebenarnya sudah hampir setahun yang lalu, guys, perjalanannya, tapi kita upload lagi karena dulu menggunakan musik yang ada lisensinya, jadi sama YouTube dikasih peringatan. Nah, kita udah masuk. Jadi kita kembali upload lagi, guys, dengan suara yang berbeda. Nggak usah pakai lagu, jadi dengerin suara saja saya ya, guys. Jangan bosen-bosen, ini teman-teman kita masih, kita belum pakai seragam dulu, guys. Masih awal-awal pandemi, masih seneng-senengnya quest dan belum punya seragam tim. Kalau sekarang alhamdulillah kita sudah punya seragam. Oke, kita lanjut perjalanan kita, guys. Masih tim lengkap, ada beberapa orang, sekitar 8 orang kita ke sana, guys. Ada Mr. Amin, Mr. Didi, Mr. Agus Jamal, Mr. Novian, Mr. Indra, saya sendiri, Roni, dan Sis dan lainnya. Oke, kita sudah masuk di Pasar Pring, guys. Nih, lihat, inilah tempat jualan jajanan. Sayang sekali hari ini karena banyak kasus COVID. Kita pas kesini awal-awal COVID kemarin, jadi banyak yang kena COVID, jadi libur, guys. Jadi aduh, sia-sia sekali nyampe jauh-jauh kesini libur, nggak ada yang jualan sama sekali, guys. Nah, ini kalau mungkin kalau nggak libur ramai sekali, guys. Ini banyak orang quest juga, guys. Ramai sekali orang quest di sini. Tempatnya asik, sejuk karena di bawah pohon bambu, makanya diberi nama Pasar Pring. Nah, kalau kalian quest bisa mampir ke sini, guys. Mungkin kalau sekarang saya pas saya upload ini udah buka, guys, karena ini adalah questnya udah lama sekali, setahun yang lalu. Jadi kalian datang aja ke sini, guys. Kalau apa? Kalau sekarang pengen ke sini karena sekarang sudah buka dan ramai lagi pasar. Bukanya hanya setiap hari Minggu. Jadi kalau hari lain tidak ada, guys. Ini aku khusus jualan jajanan saja ya, guys. Tidak jual lain-lainnya. Oke, sampai ke sini jumpa kita. Kita lanjut dengan musik ya, guys. Nanti jangan lupa subscribe, like, dan like, comment, share. Nah, kita lagi makan juga, guys, di sini, guys. Lagi makan di pinggir jalan di Samboro. Oke, setelah makan kita lanjut pulang. Oh iya, ini ada Pak Widyo, ini timnya juga, dan Pak Edi. Oke, siap, ini rutenya. Dan sampai cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.